Salam sejahtera, kita bertemu lagi di Evasi Channel dengan satu lagi kenyataan di mana saya rasa takut nak dengar suara dia, tak tahu nak mulakan perbualan macam mana. Lebih 40 hari Alif Aziz tak berhubung dengan Bella Astila dan anak-anak. Pelakon sensasi Alif Aziz mengakui kali terakhir dia berhubung dengan isteri aktris Bella Astila dan anak-anak lebih 40 hari yang lalu. Jelas Alif, jangka masa yang terlalu lama sejak hubungi mereka renggang membuatkan dirinya takut untuk mendengar suara Bella. Kali terakhir saya bercakap dengan Bella dan anak-anak adalah 40 hari lalu. Sejak beberapa minggu memang tak ada langsung kami berhubung, saya disekat. Time frame itu terlalu lama sampai saya takut untuk dengar suara Bella di telepon. Bimbang sekiranya ia akan break me down mentality. Tetapi saya tak lari, Umi ada bertanya saya tak nak hubungi Bella ke? Cuma keadaan terlalu serabut dan bila dah lama tak bercakap, jurang itu membuatkan saya tak tahu macam mana nak mulakan perbualan atau meluahkan isi hati saya ketika itu. Posisi saya sangat berat, tak tahu sama ada orang akan faham ataupun tidak, katanya. Alif berkata demikian menerusi sesi podcast bersama The Common Fox semalam. Sebelum ini, aktor itu drama Rantaianku Akad Kau dengan bismillah menjelaskan tindakannya mendedahkan kisah curang Bella akibat dihantui dengan rasa benci, marah dan penyesalan. Terdahulu Alif ditangkap haluat bersama aktris Ruhainis pada 9 Mac lalu di sebuah kondominium mewah. Susulan konflik tersebut, Bella memfailkan penceraian pada 13 Mac lalu di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur. Bagaimanapun, pada 4 April lalu, Alif enggan menceraikan Bella pada sebutan kedua kes tersebut kerana masih mahu mempertahankan rumah tangga mereka. Kejadian menjadi lebih rumit apabila wanita mendakwa dirinya kekasih gelap Alif Aziz iaitu Sarah Yasmi mendedahkan mesej-mesej perbualan antara Alif dan Ruhainis di laman Instagram. Itu sejenis info hari ini, sekian dan terima kasih.